kebajikan. Amal kebajikan di sini iaitunya yang betul dengan ajari Allah dan kena dengan contoh Nabi SAW buat, Nabi ikrar ataupun Nabi terima. Semua perbuatan Nabi, percakapan dia, hak Nabi duduk dia ataupun disandar kepada Nabi, dia kira katanya sunnah Nabi belaka SAW. Supaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Ayat 77 dan 78 surah Al-Hajj. Wahai orang-orang yang beriman, walaupun kita baca dah ayat ni, baca sekali lagi beberapa kali dah. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah serta sujudlah mengerjakan sembahyang. Ya, rukuk sujud ni tak ada dah lain dah. Ya, duduk dalam sembahyang so ya. Dan beribadatlah kepada Tuhan kamu dengan mentauhidkannya, iaitu nya menjadi kuat sungguh pegangan kamu berhubungi dengan keasaan Allah. Allah Taala so ya. Tu dia panggil asa. Asa tu maknanya keasaan Allah Taala menjadi kemah, tidak ada syirik dan tidak ada seluma-seluma benda yang membawa kepada jatuh seseorang di dalam kufur, syirik dan sebagainya. Serta kerjakanlah amal-amal kebajikan. Amal kebajikan di sini iaitunya yang betul dengan ajari Allah dan kena dengan contoh Nabi SAW buat, Nabi ikrar ataupun Nabi terima. Semua perbuatan Nabi, percakapan dia, hak Nabi duduk dia ataupun disandar kepada Nabi, dia kira katanya sunnah Nabi belaka sallallahu alaihi wasallam. Supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Ya, semua tu adalah ajari Allah molek belaka. Supaya dengan Allah raya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah menyuruh apa? Melakukan keadilan wal ihsan dan kebaikan. Semua kebaikan suruh kita buat belaka. Wa ita'i dzil qurba, dan beri pertolongan bantuan kepada kaum kerabat kita, waris-waris kita. Allah larang apa? Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Suruh tiga, larang pun tiga, duduk dalam satu ayat. Wa yanha 'anil fahsya' wal munkar wal bagh. Kita faham al fahsya' munkar, benar-benar tak molek belaka. Sama ada perbuatan, percakapan, akidah, nak pegangi, mikir, semua benar-benar tak molek. Lepas tu wal bagh, al bagh iaitu nya melampaui lemat sitik Allah, lemat sitik diri sendiri, lemat sitik orang. Jangan buat curi, plon dan sebagainya. Semua tiap-tiap cara, walaupun hadiri kita sendiri pun Allah Ta'ala larang juga. Ini dalam Quran ni memang banyak, terutamanya ayat-ayat yang pasang mari seguguh-seguguh. Dia panggil apa? Pentum. Seperti ayat di dalam suratul Isra', dalam suratul An'am ada nak suruhai larangi, suruhai larangi, gotu gani, gotu gani. Ini kara-kara pasang ni perlu kepada kita kena faham benar-benar.
gapo yang dikehendaki oleh Allah Taala dalam hidup kita. Sebab tu orang dia faham Quran sebuah ya reti semua, insya-Allah orang tu hidup dia hidup molek. Supaya Nabi apa ni bila ditanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ni pasal mana akhlak Nabi, Aisyah jawab, jawab mudah-mudah lah. Kana khuluquhul Quran, iaitu nya akhlak Nabi Quran dah. Bermaknanya Nabi boleh patibat semua benda yang menjadi suruhan dalam Quran, benda yang dilarang di dalam Quran, semua Nabi boleh patibat Nabi. Kita pun lagu-lagu tu. Bukan arti katanya kita pilih. Tak apalah, ambil so, dua, tiga, tak apa dah. Ada beribu, kita ambil lima, tujuh. Dah, jangan. Kita kena jadi ambil semua. Lepas tu usaha jadi ngaji, wisapa cuk, hak sungguh. Ngaji sungguh, baca sungguh, reti sungguh, pahal sungguh, patibat sungguh. Ada patibat hak pasang peribadi, ada patibat hak pasang ramai-ramai dalam sangkum. Nak pergi buat sore tak boleh, maka kena buat ramai-ramai ni. Pasang kena ramai-ramai. Lagu tu lah. Siapa kau, minta maaf dah, sebut. Siapa kau peretoh negara kena guna undang-undang Islam pun, kena kecek juga. Kalau lah tak kecek, maka berdosa orang yang mengajar. Ia degi susuk benda yang ada di dalam Quran. Apa tu? No ayat katanya, semua isi-isi yang menjadi kandungi yang ada di dalam Quran ni, kecek hak Quran saja. Tak ada kecek lagi hak sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, Masya Allah. No ayat katanya, bila gi dua ni, dalam hidup setiap orang manusia, ia akan jadi molek belakang. Diri dia molek, keluarga molek, masyarakat molek, negara molek. Siapa ke seluruh dunia pun insya-Allah molek. Tapi dengan sebab manusia tinggal Quran. Manusia tak reti Quran. Terutamanya orang-orang Islam kita tak reti Quran. Baca saja Quran, minta maaf dah. Saya ambil hak umum tok-tok ceramah dok kecek, saya ambil wah dia. Ya itunya Quran ni dibaca saja, baca, 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 baca habis buah. Ha, balik pula baca, 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 baca habis buah. Jadi seolah katanya orang Islam kita ambil pahala saja yang baca Quran. Tapi dia tahu katanya Quran kata gapo. Ha. Apa tah lagi? Lalang orang kita siapa ke baca terjemuh pun tak leh. Minta maaf ni, sungguh-sungguh ni. Baca kuamai pun tak leh juga. Telo juga kalau baca Jawi pun tak reti juga tengok apa pun namanya kata. Ha ni nak ayat katanya teruk nah Datuk umat siapa ke baca bahasa sendiri pun tak faham. Ha tu tak ada lah. Saya tak ada cocong bahasa Melayu saja. Siapa pandai bahasa Sier baca bahasa Sier. Orang hok lebih reti lagi baca bahasa Inggeris. Baca bahasa bahasa bukan bahasa hok dia duk kecek dak tapi dengan bahasa lain, bahasa tiga, bahasa empat. Hok tu hok lebih maju lagi. Tapi hok noknya isi betul-betul Quran. Bila kita dengar Quran ni, dengar dalam semaya, pak kita faham. Oh, Quran tu ada ayat go tu so 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 so. Reti ha tu insya-Allah yok radap. Tanggo orang Islam kita siapa ke boleh faham bahasa Quran tu, saya anggap katanya orang tu macam kon tamada. Bukan orang biasa tu. Kalau sekiranya dia boleh faham Quran yang dibaca ataupun dia baca sendiri, insya-Allah. Sebab Quran ni ia basuh jiwa kita. Quran ni ia basuh jiwa kita dan basuh masyarakat nak jadi terangkat maju di sisi Allah Taala, terangkatnya darajat apatah lagi di sisi manusia. Kalaulah pakak faham belaka, pakak reti, faham molek belaka, pakak patibat, Allahu Akbar. Alangkah cucinya sangkum masyarakat kita. Kita ada nak tu. Ada nak tu. Masyarakat yang di diangkat darajat. Nah, sebab Allah royak di dalam Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Walaupun ayat ni sebagai jawab jumlah benda-benda tu, sebab tu baca yarfa'i. Dalam bahasa Arab dia tak ada fi'il mudhari' baris bawah, tak ada. Nah, sebagai jawab tu yarfa', asalnya mati. Kelimah tu yarfa' ain tu mati.
tapi dengan sebab ya apa ni, ya cium dengan alif la tu, yarfa'illah. Ha tu, tak baca yarfa'ullah, tak baca, baca yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Allah akan angkat, nescaya Allah akan angkat beberapa darajat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang diberi akan ilmu. Ilmu apa tu situ? Ilmu Quran dah. Ilmu sunnah Nabi. Ilmu yang betul. Dalam bahasa diterjemah dalam Quran, al-isabatu. Al-isabah iaitu betul. Seling. Ha tu dia panggil ilmu yang betul. Masya-Allah, amal pun betul sungguh. Kena sungguh. Hak inilah yang kita nak. Masyarakat kita diangkat darajat oleh Allah Ta'ala dengan Quran. Tapi tak ada arah. Nabi pun biasa duk mengeluh zaman dulu. Siapa kau mengeluh Nabi itu tu hebubuh di dalam suratul Furqan. Wa qala ar-rasul, ya Rabb, inna qawmi ittakhadhu hadhal Qur'ana mahjura. Ini tu herayat di dalam suratul Furqan. Nabi duk mengeluh. Wahai Tuhanku, umat aku, kaum aku ambil Quran tahu. Bukan ambil Quran sebuah tahu dendak. Ajaran Quran ni dibuang, ditahu, tidak dicara, tidak dipadu. Tu tengok di zaman Nabi lagi. Nabi duk bosel, takut-takut umat dia ni tahu ajaran Quran. Pastu kena sungguh. Kalau kita tengok pada zaman-zaman sekarang ni, Allahu Akbar. Wallahu a'lam lah, bukan semua orang Islam jadi lagu tu dah, tapi sebahagian daripada orang Islam kita hanya nama kata dia Islam. Tapi tak tahu tu sekarang, tak tahu pas sekarang. Semaya reti dak, tak tahu aku, aku Islam gitu, aku anak Allah. Nah, mak aku nama Timoh. Sekak tu. Tapi hak lain tak tahu pas sekarang, baca Quran pun tak leh. Ha tu. Islam pun tak reti, sekak habuk tak reti. Ha ni pas kita nak buat lagu mana ni? Kena pakat-pakat mengepek lah. Mengepek kau diri sendiri. Saya fak. Saya nak mengepek kau diri saya. Lepas tu, kita semua ni pakat-pakat mengepek kau diri sendiri. Pakat tanya, eh, aku ni tak reti. Pas bila aku nak reti? Eh, aku tak dengar. Bila aku nak dengar? Nak ngaji, nak usaha, nak baca, nak jadi sungguh. Jadi nampak katanya kita ni. Nak akak diri kita, nak jadi maju, nak jadi patenah. Masya Allah. Kalaulah setiap orang nak lagu tu belaka, tiap-tiap keluarga pakat nak lagu tu belaka, saya yakin lah, tak ada kena cari satracan mana-mana negara, mari dia kena duk mengajar, mari dia kena duk ceramah ke apa. Padai dengan Quran, padai dengan sunnah Nabi, cari orang tak ada kena duk tinggi ilmu. Kalau boleh orang tinggi ilmu tu, mari duk wayak, mari duk buka otak kita. Hak tu kau lebih malak lagi. Tapi saya anggap katanya hak Nabi sebut, hak Nabi royak tu kira katanya subyat hak manusia sebut di atas muka bumi, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada? Tak ada kena duk ambil apa? Orang geligo tu geligo mari kena duk royak so. Benar duk ada depan kita dah. Mah belia. Benda-benda yang berharga duk depan kita, tapi kalau sekiranya kita tak tahu katanya benda tu berharga, kita mongkam. Inilah berhajat kepada kita semua klik kembali semula, U-turn semula kepada ajaran agama yang ada di dalam Quran. Allah Tuhan yang panggil orang-orang yang beriman, panggil manusia, panggil anu ada. Apa ni? Dia panggil istilah nidak. Nidak-nidak ni artinya panggil. Ni, panggil ya ayyuhallazina amanu. Ada dekat dengan 100 kali dalam Quran. Ya ayuhan nas, hei manusia. Ha ni manusia umum, termasuknya manusia berimeh, ada yang manusia tak berimeh. Ya bani Adam, ada setengah-setengah yang ada di dalam suratul A'raf. Allah Ta'ala panggil ya bani Adam, hei anak-anak cucu Adam. Tak pandai lagi kau dengan Tuhan panggil hei orang berimeh, hei manusia, hei anak Adam. Tak ada lagi kau. Oh pandai dah. Pandai lah Quran sebuah yang ada dengan hidup kita orang Islam ni. Kalau sekiranya kita ambil wak padu sikit lah, saya yakin katanya lebih daripada gapa-gapa kalau sekiranya kita wak padu sikit.
Saya bukan arti katanya tengok sangkom kita mai aunai, mai au caisai kepada Quran. Tak. Saya bukan maksud lagu tu. Orang kita zaman-zaman lah ni, alhamdulillah, boleh kata ke seluruh dunia. Nah, tak ada kira orang Islam kecek bahasa apa sekalipun, insya-Allah pakat padu belaka kepada ajaran agama, nak kepada agama. Tapi bahasa nak lagi, iaitu terangkatnya kedudukan cara hidup menjadi masuk dengan isi Quran. Kalau bab akidah, akidah menjadi sungguh betul sungguh. Kalau bab pengajian, ngaji menjadi sungguh ngaji. Bab muamalah, bab gotu, bab gotu semua tiap-tiap kala seolah katanya Quran sebuah ni kita mari bang menjadi saksuan dia hak ni bab tu bab ni bab tu bab ni bab tu bab ni. Pakak mari kerajaan menjadi faham belaka. Patu pakak terima belaka. Pakak terima belaka, pakak nok belaka. Yo, ha tu. Wu jadi ho tu orang Islam tu. Nok lagu tu. Jangan hidup kata, ah ni. Alih ni, tinggi ni. Tak padan otak kita. Hei, hak ni tak leh aman ni. Hak ni untuk Nabi seorang. Nabi tak apalah. Tu hawi wahyu ke dia je cerdik. Nah, dia terpilih dah. Kita orang tamada nak pergi amal lagu mana? Memang setengah-setengah perkara yang ada di dalam Quran ada hak pasal khusus kepada Nabi, tidak kepada umat. Ada. Tapi umumnya hak Nabi buat, Nabi sebar, Nabi rakyat adalah untuk kebaikan umat belaka. Dunia akhirat. Sebab tu bila kita ambil isi kandungan yang ada di dalam Quran, mari guna, mari amal, mari buat, apa tu kerengkrat sungguh kita dalam agama. Masya-Allah. Kita termasuk nah, semua orang Islam mana-mana saja duduklah kampung kau, kedah kau, bandar kau, negeri maju, negeri tak maju pun insya-Allah molek. Molek dalam hidup dia. Terjamin keselamatan dia dan terjaminnya syurga. Cuba kita gambar dah. Saya tarik perhatian orang di zaman Nabi bukan semua orang kaya belaka. Orang miskin, siapa ke duit, tak ada duit nak makan pun belana. Tapi dia somcai nak kepada agama. Mari tanya Nabi, ada gapo-gapo tanya Nabi lalu. Duduk sekali dengan jamaah sahabat, duduk sekali. Alhamdulillah. Nampak minta maaf dia, nampak dogo-dogo dia, nampak tamada. Tamada ya dia. Tapi jangan benda hok dia tanya, benda hok dia reti tu ada well dia panggil. Supaya dengan belia. Walaupun belia tu duduk dalam tanah beribu tahun. Tapi dia ambil mari pak basuh molek kiranai dia molek. Masya-Allah. Belia tu masih ada lagi. Gapo? Cahaya dia, sinar molek tu duduk situ. Ni nak ayat katanya, kita menjadi manusia ni serupa dengan biji. Manusia, kita semua ni menjadi serupa dengan biji. Nabi katanya, nak terpilih dia di zaman jahiliyah dan terpilih juga dia di dalam Islam. Iza faquhu, apabila mereka pehel. Nak dipehel tu. Lepas tu kita nak buat lagu mana nak menjadi orang Islam kita pakat pehel belaka isi agama. Kalau nak kata pehel Quran, ya, nak jalan dah tu, nak ayat hak tu dah. Pehel sunnah Nabi, ya. Ambil ajaran-ajaran hak ulama mai duduk durai so. Insya-Allah orang tu akan menjadi orang geliga dalam hidup. Ni yang dipanggil dah. Sebenarnya saya duk tangcai hari ni hari Khamis nak perabi dua ayat ni tapi tak habis juga. Tak baca lagi ayat akhir ayat 78. Kena yuk pada hari Sabtu ni pula sebab hari Jumaat kita baca hadis. Tak apalah. Saya tak ada detok katanya lama mano kena baca so surah kena cepat ke apa. Tak ada niat. Kita pergi rai-rai sebab apa? Saya duk anggap katanya saya boleh jadi tak habis ni saya baca. Saya mati dulu ni. Ni baru nak habis juzuk yang ke-17. Kalau habis ayat ni masuk juzuk yang ke-18. Mah, cuba gambar 18 nak sampai 30. Tak tahu. Kalau ada lagi hubai tua jalan tak rok dah mari sejik jadi tak hari dah dia tak rok. Ha itulah nak ayat katanya. Nah, kita pakat gi dengan ayat Quran ni so insya-Allah Allah Taala akan buka hidayah dan beri kebaikan kepada kita dunia akhirat dengan Quran insya-Allah. Dengan ajaran Nabi, ajaran agama lah. Kita umum katanya. Nah, kita nak mulia dengan ajaran agama. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.